Kalau bapak mati, jangan lepas tali pocongku. Ingat, jangan dilepas tali pocongku. Doro Putih sedang ada di sana. Katanya nggak mau diganggu. Loh, kok tumben ya? Kan Mami udah lama nggak ke situ lagi. Baru ada masalah, Non. Doro Putih sedang semedi. Ya udah. Mbok, bikinin makan malam ya? Injih, Non. Antar kamar ya. Berarti gue harus pulang jam 12 dong. Iya, tapi sama siapa dulu? And kemana pulangnya? Itu sih check-in namanya. By the way, lo dong pas masa umur 21 paling pol cuma dicium. Iya, besok gue pacaran deh. Janji? Iya, janji. Bener. Deh. Okay. Bye. Belum tidur, Fon? Udah. Mami berisik sih. Mami lagi ngapain sih? Tidurlah, Fon. Tapi... Keren banget, Beb. Aku suka deh. Yoi. Wah, itu gambar kupu-kupu. Lupu, ini tuh gambar naga tau. Mirip ya sama kupu-kupu. Ruby, makanya waktu kelas biologi tuh masuk. Biar tahu kupu-kupu sama naga tuh bedanya jauh.
Irfan, sini. Hai. Fon. Nah, kita terusin ramalannya. Kemarin kan lo bilang gue bakal dapat sesuatu. Apaan sih? Terus tunggu dong. Tato di mana? Black Ink. Tempatnya sih gak begitu gede. Ntar kapan-kapan gue bawa ke sana ya. Yeay! Abis selesai nonton, kita langsung ke sana aja. Gimana? Boleh. Ntar dulu. Lo kan mau ramalin gue. Kalau gitu gue gak ikut nih. Oke. Lo mau tahu ramalan gue? Ramalan gue... lo bakalan ikut. Udah sampai. Yoi. Tuh tulisannya tuh Black Ink. Oh, iya. Enggak kelihatan. Gimana sih lo? Ini nih, Black Ink. Ya masuk. Ayo. Hey, Bik. Hey, Sa. Wah, udah mau tato lagi lo? Enggak, gue bayar nih buat lo. Oke. Duduk dulu deh. Sambil lihat gambar. Ih, bagus-bagus deh gambarnya. Gue mau dong ditato di atas V gue. Pasti keren banget deh. Hah? Itu kan masih telanjang waktu ditatonya. Ya iyalah. Terus, lo juga masih telanjang supaya orang tahu lo ditato? Yap. Dude. Cewek-cewek kenalin, Marcel, yang punya Black Ink. Hai. Ini sih tipe lo banget, pas banget buat lo. Udah langsung deketin aja. Wah, pada bisik-bisik nih. Ngomongin gue ya? Gair banget sih kamu, baby. Duduk nih. Sel. Hai. Fun. Santai aja ya. Naik deh nih. Mbak udahnya Foni, Mbok ya punya hati, Nitu belum siap. Awas, dia sudah 21 tahun, kamu sudah tua, nanti terlambat. Doro Putri pintunya gak bisa dibuka, tolong. Doro Putri pintunya gak bisa dibuka, tolong.
Yara. Foni itu adalah hidup saya. Enggak ada orang lain yang saya percaya selain kamu. Ingat pesan saya, Mbok. Ya sudah, sana. Heran sama lo, men. Perasaan lo cuma ngoleksi film horor luar negeri doang. Emangnya lo gak suka sama horor Indonesia? Gak. Loh, kenapa? Ceritanya gak mutu, gak realistis, gak serem. Emang lo udah nonton? Belum. Lah, lo mana bisa tahu serem apa enggak? Lo aja belum pernah nonton. Gue baca resensinya dari majalah. Gak ada yang bagus. Kalau gitu lo harus nonton film Jelangkung, men. Bonekanya serem banget. Lewat. Gue gak percaya sama yang begituan. Eh, gue serius. Udah lo bisa ngoleksi boneka kuntilanak, pocong, babi ngepet, sundel bolong. Emang ada? Enggak. Tapi Jelangkung ada. Sok gue bawain. Wasa, kayaknya hubungan lo sama Agnes makin hangat nih. Tapi ada satu lagi nih. Kayaknya yang sayang sama lo ada dua orang deh. Ada satu cewek lagi yang seumuran dengan kita, yang juga bukan gue loh. Sumpah. Dulu emang gue pernah suka, tapi sekarang udah enggak kok. Beneran, Nes, bener. Bukan gue itu. Aduh, lu tuh serius banget sih, Bi. Belum tentu lu lagi. Gak apa-apa, Bi. Abis gue juga boleh lo pake. Yaudah, sekarang giliran Marcel. Enggak lah. Gue gak usah deh, guys. Gue gak suka diramal. And just for fun. Gue tahu lo takut kartu lo kebaca, kan? Nih, lo kocok kartunya deh. Konsen deh ngocoknya. Kocok lagi ya. Sekarang kayaknya gue nih yang gak konsen. Kenapa, Van? Gak apa-apa, gak kebaca aja kartunya. Boleh pinjam tangannya gak? Gue mau lihat garis tangan lo. Yang kiri. Gue ambil minum dulu ya. Sel, kayaknya si Foni naksir sama lo. Dan gue lihat lo juga naksir nih sama dia deh, ha? Enggak lah,
Udah deh, gak usah jaim sama gue. Lu gak bisa bohong sama gue. Biasanya nih, gaya lu cool. Tapi sekarang, muka lu merah, kuning, hijau. Salting. Akhirnya Marcel bisa jatuh cinta juga. Gila lu. Ngapain juga gue sama dia? Lu lihat tuh foto-foto. Kayak keluarga nenek sihir gitu. Gak pantas lah sama gue. Mending gue jomblo seumur hidup. Sorry ya, lama. Gak apa-apa. Nih, saya lagi nih. Gak sabar nunggu. Sudah malam, anak-anak. Tante perlu istirahat. Kalian pulang dulu ya. Baby, kamu lagi ngapain? Show must go on. Ini apaan sih, Beb? Kalau Fony punya kartu tarot, aku punya ini. Sih, kok kamu main-mainan kayak gini sih? Tenang aja, sayang. Nggak akan terjadi apa-apa. Ya, percaya sama aku. Guys, yuk masuk. Ya. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Keluarga kita dihina. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Jelangkungnya males nih, baterai ngedrop kali. Oke, kalau gitu gue ke toilet dulu ya. Cewek-cewek, gue ada pesan nih buat lo. Hai teman-teman, janganlah kau minum minuman keras. Karena minuman adalah minumnya setan. Kalau kalian minum minuman keras, setan minum apa? Sa, jangan bicara dong. Pipis gua kemana-mana nih. Sa!
Udah lo percaya aja sama gue. Mau cukur gak mau gondrong. Guys, guys. Lu tadi pada dengar ketawa cekikikan gak? Atau lu yang pada ketawa cekikikan? Sih iya men, tapi gak cekikikan seperti yang lu bilang. Cekikikan yang lu maksud tuh kayak gimana? Yang kayak gini ya? Wah itu si kuntilanak tuh. Nah lu tadi manggil jelangkung apa kuntilanak? Tawa lagi. Yeah, lu kenapa sih? Iya kenapa sih lu Sel? Kayak pucat gitu? Enggak, gua gak apa-apa. Udah deh, gak usah jaim. Lu tuh kenapa? Gini deh, gue mau tanya. Lu tadi... Jaan lagi. Waktu gue di kamar mandi, lu yang matiin lampu kamar mandi kan? Ya enggak lah. Apa? Lampu kamar mandi mati ya? Takut ya lu, ha? Ah. Enggak lah. Gue mah gak percaya sama yang begituan. Lo liat tuh, boneka yang gak gerak. Ini kerjaan kuntilanak. Percaya sama gini-ginian. Bik! Sial, gue kira spa. Tapi baru kali ini gue seneng liat lo, Bik. Emang ada apa sih? Kita tadi lagi main jelangkung, Bik. Tiba-tiba kuntilanak datang. Si Marcel sampai terbang-terbang. Udah gitu pocong juga datang. Kuntilanaknya berhenti ketawa. Taruh. Terus? Lu main jelangkung gak nunggu? Kan jadinya sama gua, Sa. Mana sih lu? Gini nih jadinya. Yang alih jelangkung malah ditinggal. Gue kenal lu udah lama. Gue yakin lu pasti telat. Lagian kuntilanak datang di luar senario lu. Iya, kuntilanak datang gak diundang. Terus pulangnya ketawa-ketawa. Gue rasa pocong itu datang lewat jelangkung itu. Soalnya si Marcel sempat manggil-manggil lewat jelangkung, Bik. Emang bisa pocong masuk ke dalam jelangkung? Bisa aja. Namanya juga arwah. Gila dateng. Bisa pocong, sundel bolong, taran. Boneka jelangkung cuma mediumnya aja. Oke, gini-gini. Tenang aja. Gua udah nonton semua film jelangkung. Pokoknya, datang gak dijemput, pulang gak diantar. Jadi ini yang bikin takut lupa deh, ha? Kung, ngapain lu nakutin temen gua? Udah, pergi sana! Bik, hati-hati loh, Bik. Lu gak boleh kayak gitu. Lu gak tahu sih gimana seremnya tadi. Udah gak apa-apa, kita manusia. Takdir lebih tinggi dari mereka. Kalau lu percaya, gak bakal ada apa-apa. Oke? Tenang aja. Pergi sana! Bik! Masuk nih. Jelangkung, jangan ganggu. Jelangkung, jangan ganggu. Siap.
Kebanyakan nonton film horor lo. Pada gila lo semua. Jelangkung, jelangkung, jangan ganggu. Eh, gak lucu tau gak? Lama-lama gue tabok. Iya, iya, sorry, sorry. Terus lo bisa pulangin gak pocong yang tadi datang? Gampang. Boneka jelangkung kalau kena tanah, selesai. Kalau gitu lu aja yang buang ya. Lu kan berani orangnya. Oh gua, Sel. Lu aja deh, lu kan paling asik di antara kita orangnya. Udah lu aja yang buang. Kita ke depan bareng-bareng. Pokoknya, boneka jelangkung, kalau kena tanah selesai. Lu gak boleh takut sama kayak gini. Ya, gak lucu lu, guys. Buang di mana ya? Ya, nggak lucu beneran. Oh, enggak tahu. Guys! Guys, please guys. Guys, sorry. Enggak lucu lu, guys. Buka dong, guys. Gua takut nih. Guys, enggak. Fony enggak mau. Enggak bisa. Mami enggak bisa begitu caranya. Enggak fair. Mami lihat dong ini zaman apa? Masa sih hari gini masih kayak gitu? Ini sudah turun. Tapi kan ngeri banget. Fondi baru ngerti Mami ngapain aja di Sentong. Ngapain sih, Mi? Pantas Papi ninggalin Mami. Fondi, Papimu tidak ada urusan dengan hal ini. Dia sudah meninggal. Dia tidak tahu Mami pelihara kuntil anak. Aduh, Mami. Kenapa mesti kayak gini sih? Kuntil anak itu yang menjaga kita ini. Kalau tidak ada dia, mungkin kamu... Maksud Mami? Dari zaman dulu sampai sekarang keluarga kita selalu dilindungi. Kalau ada orang yang berniat tidak dengan keluarga kita balas. Memangnya Mami punya musuh? Ya ada saja, Fon. Seperti teman kamu tadi malam. Siapa tuh namanya? Bina keluarga kita. Kurang ajar sekali. Marcel? Ya. Mami hanya ingin memberi pelajaran pada temanmu itu. Supaya dia tidak kurang ajar. Mami yang kirim kuntilanak tadi malam. Mami gak boleh dong kayak gitu. Emang si Marcel, dia itu anak baik. Pakai cara ngirim kuntilanak segala. Mami ini maunya apa sih? Anak baik? Mengata-ngatai nenekmu tukang sihir apa? Gus. Apa? Katanya keluarga kita gak pantas untuk dia. Apa itu? Mami, gak bisa. Pokoknya aku gak mau. Mami deh, pakai kirim kuntilanak segala. Fony. Fony gak mau. Fon, duduk. Mami hanya mau jaga kamu. Enggak, Mami egois. Mami gak mikir. Fony, jangan kurang ajar.
Sudah kamu kasih tahu? Pasti belum. Kamu memang tolol, Rika. Kamu tahu kan? Kalau kuntil anak tidak menjaga kita lagi, kita semua. Udah, Fon. Gak usah mikirin kita-kita dulu. Lo yang tabah ya. Ntar malam gue temenin nginep di rumah lo. Okay. Iya, Fon. Nanti kalau lo ada perlu apa-apa. Gak usah repot. Gue gak apa-apa. Gak usah dipikirin deh. Keluarga gue gak pantas buat orang kayak lo. Yaudah, Fon, yuk. Lu cerita ke Fony apa yang gue bilang di rumahnya? Soal Nenek Sihir itu? Ya enggak lah, gila lu. Kok dia bisa tahu ya? Gak penting dia tahu dari mana. Yang penting lo harus minta maaf ke dia. Fon? Loh, Bude? Kapan datang? Kok gak langsung ke pemakaman ya? Aku datang buat kamu, bukan ibumu. Bude kenapa sih sama Mami? Mami udah gak ada, Bude. Kapan Bude ketemu Mami? Udah berapa tahun? Apakah Rika pernah meminta kamu untuk memelihara kuntilanak? Iya, tapi Fony gak mau. Dengar, banyak hal yang belum kamu ketahui. Kuntilanak dari dulu kita telah pelihara. Dari zaman kakek nenek buyutmu, Nyisoro. Zaman penjajahan, dia mau dikawin sama Belanda, Von Klingen. Nyisoro. Kamu kan bisa kawin sama aku. Aku tidak mau kawin sama kamu. Tidak mau jadi istri kamu yang kelima. Terus kamu mau kawin sama Londo von Klingen itu? Apa bedanya? Cina, Jawa, Londo? Yang penting itu aku cinta. Aku Raden Masukoco! Kurang apa aku? Kamu mau jadi antek Londo? Kalau kamu mau jadi antek Londo, aku bunuh kamu. Bunuh? Ayo bunuh! Lebih baik aku milih mati daripada jadi selir kamu. Ku bunuh kamu. Ku bunuh kamu. Ku bunuh! Yang tidak diketahuinya, Nyisoro memelihara kuntilanak. Malam itu juga, Raden Sukoco ditemukan meninggal oleh keluarganya. Sesuai dengan permintaan terakhirnya, tali pengikat pocongnya tidak dilepas. Tanda bahwa dia ingin membalas dendam. Dia akan menjadi arwah penasaran. Menjadi pocong. Penglihatannya disembunyikan. Keluarganya yang tahu.
Terus hubungannya dengan kita apa? Pocong itu dari dulu sampai sekarang masih berusaha membalas dendam. Dia mencoba membunuh semua garunan Von Klingen. Tapi karena ada kuntilanak, jadi pocong selalu gagal. Bude, beberapa hari yang lalu kami bermain jelangkung. Tapi yang datang arwah pocong. Apa mungkin... pocong itu datang lagi? Tenang, Bude. Udah diusir sama temanku. Jadi udah gak ada. Lalu mana? Di rumah Marcel. Kenapa ada di sana? Marcel. Mimpi lo ya? Gue mimpi dikejar pocong, men. Sial, serem banget. Gue masih ingat mukanya. Sa. Minum dulu, Sel. Cuma mimpi kok. Tapi kerasa real banget, men. Sel, gue rasa urusan angkung belum kelar. Bik, gimana nih? Wow, tar dulu. Udah malam nih. Gimana sih lu katanya jagoan? Gitu. Tau gak, guys? Semalam gue juga mimpi. Lu mau dengerin gak? Enggak. Tuh kan lu ngomongin jelangkung segala sih. Buka terus. Nes, thanks banget ya udah menemenin gue. Gue takut banget tidur sendirian sejak kejadian kemarin. Tenang, Bi. Ntar kita tidurnya gak usah matiin lampu aja, oke? Lo gak kenapa-napa kan abis kejadian waktu itu? Terus?
Apa yang lo takutin? Mungkin gak ya pocong itu datang ke sini? Warisan. Ih, kualat lo. Ya lagian ngapain coba tuh pocong ke sini? Ih, buat nakutin gue. Kurang kerjaan banget tuh pocong. Lo gak tahu kan kalau pocong itu bisa ngejar lo? Lo mau tahu gak gimana caranya biar bisa kabur dari pocong? Nih, lo larinya zigzag aja. Tuh pocong kan loncat-loncat tuh. Nah, dia pasti kebingungan ngejar lo. Ih, lo tuh emang gak takutnya jadi orang. Gue sih gak ada waktu buat takut sama kayak gituan. Bi, lo jangan ditaruh di atas kita gue dong. Oke, kita udah masukin kuku kita bertiga sama rambut. Sekarang gue tambahin kembang tujuh rupa. Lo kok ngerti sih sama gini-ginian? Iya, dulu waktu gue SMP di Kediri, gue dapat pelajaran ini. Pelajaran SMP? P3K. Termasuk kesurupan. Soalnya di sana tiap bentar ada yang kerasukan penunggu sekolah. Jadi ini cara buat ngusir setan? Iya. Dan bukan cuma jelangkung aja. Semua setan kabur, men. Dahsyat. Selalu yakin ini bakal berhasil, nih? Enggak. Ya iyalah, Sel. Lu yakin ini tempatnya? Kenapa mesti dikali sih? Ya, namanya juga ngelarung. Udah percaya sama gua. Harus ada air mengalirnya. Ikutin gua. Ono kidung remak sok ingwangi. Teguh rayu luput loro. Bilai kabeh cin setan datan pur. Woi, apa itu? Lu ngomong apaan sih? Ini mantranya. Udah, pokoknya ikutin gua sebelum habis. Ono kidung remok sok ingwangi. Ono kidung iwok sok ingwangi. Teguh rayu luput loro. Teguh rayu. Bilai kabeh jin setan datan purun. Bilai kabeh jin setan datan purun. Mencari ke belakang. Ikutin gua aja. Bik, lo itu ngusir apa manggil sih? Udah gua.
Ono kidung rumaksa ing wengi. Ono kidung wengi. Teguh rayu luput loro. Teguh rayu luput loro. Bilai kabeh jin setan datan purun. Bilai setan datan. Panaluan Pananopati. Panaluan Pananopati. Geni satema tirto. Geni satema tirto. Jangan lari. Jangan lihat ke belakang. Jangan lari. Apa? Jangan lihat ke belakang. Mau apa kamu kesini? Boleh aku masuk? Aku harus minta maaf atas kesalahanku, Von. Aku gak tahu kamu tahu dari mana. Aku salah. Aku bercanda keterlaluan. Aku malu waktu Aksa bilang aku naksir kamu. Aku gak pernah ngerasa kayak gini. Makanya aku jaim sama Aksa. Von, aku gak bisa bohong. Aku harus minta maaf ke kamu. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat. Tapi aku gak bisa nyembunyiin perasaan aku ke kamu. Aku udah tertarik sama kamu sejak pertama kita ketemu. Von, maafin aku ya. Von.
tau gue. Bik, lo kenapa? Gue ngeliat pocong. Bik, tenang dulu. Lo di mana nih sekarang? Gue di belakang. Lo cepetan kesini dong. Cepetan. Serius lo? Gue lagi ribet nih. Gue udah ngompol nih. Oke. Gue jalan sekarang. Aku jalan dulu. Ada yang aku harus selesaiin di Black Ink. Aku punya sesuatu buat kamu. Hope you like it. Thank you. Bye. Bye. Bude? Duduk. Sekarang waktunya. Aduh, masih soal itu lagi. Kamu tahu kan bahwa pocong itu sudah datang? Dan kamu tahu kan bahwa pocong itu bukan suatu kebetulan. Sekarang, kalau kamu tidak muntil anak itu sebagai piaraan kamu, siapa yang akan menjaga kita dari serangan pocong itu? Kenapa nggak Bude sendiri yang piara? Tidak bisa! Harus generasi berikutnya, yaitu kamu, Von. Dan nanti, kamu, dan seterusnya. Enggak, Von enggak mau. Kamu memang keras kepala ya. Kamu tahu, kuntilanak itu sejak dari dulu telah membantu keluarga kita. Dan kamu tahu, Von, dia juga bisa dendam kalau kita membuangnya. Jangan main-main, Von! Enggak mau, biarin Von mati sekalian di bulan. Kuntilanak tidak akan membunuh kamu. Tapi dia akan menyakiti orang-orang yang kamu cintai. Lama banget sih lo ngangkat.
banget ya. Lu cepetan kesini dong, gue takut banget. Iya, Bi. Gue lagi nonton TV nih. Lu cepet, gue udah mau nangis nih. Cepet sini. Kenapa sih? Ada sesuatu di kamar mandi gue. Lu cepet sini ya. Hah? Iya, gue kesana deh. Gue telepon Aksa dulu ya, minta anterin gue. Yeah. Iya, Bi, gue kesana. Ini gue, Foni. Gue jadian sama Marcel. Hah? Serius lah? Iya. Tadi dia ngasih kado gue. Aduh, meja depan lagi. Apaan sih, Fon? Ada bude. Males gue. Yaudah deh, gue ngurusin Ruby dulu. Ntar gue telepon lagi ya. Deh. Kamu juga. Hah? Kamu juga. Bu, gimana sih ini anak? Tadi nelfon. Sekarang diteleponin gak bisa. Halo? Halo, Fon. Tadi Ruby nelfon lo gak? Enggak. Kenapa? Iya, tadi dia nelfon gue. Dia minta gue supaya nginep di tempat dia malam ini. Terus? Kok perasaan gue gak enak ya? Tadi gue telepon dia. Tapi sekarang gak diangkat-angkat teleponnya. Lo kesana sama siapa? Gue sama Aksa. Sekarang gue udah on the way. Aksa juga udah ngebut. Oke. Gue pesan taksi sekarang ya. Tunggu di sana. Iya, buruan ya. Ruby? Tolong cepat.
Angkat dong, Sel. Ya. Sel, lu kemana aja sih gue telponet? Sa. Nikmati, Sa. Nikmati. Gak mungkin. Ruby juga meninggal, Sel. Ruby? Ada apa sih? Gua gak tahu kenapa. Sekarang gua mau nganterin Fonny pulang. Gua nyusul ke rumah Fonny. Gua urusin Mik dulu. Mik meninggal. Pergi!
Van! Vani! Van! Marsha! Sal! 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 Van! Vani! Di sini saja. Doro Putri sudah wanti-wanti sama si Mbok. Kalau suatu saat semua ini pah terjadi, cuma Non Foni saja yang belum bisa mengatur kuntilanak. Kamu kok dingin sekali? Jawab, Sel! Aku takut! Awam! Lari, Foni. Lari, Foni! Kamu, Foni. Habis keluarga Von Klingen. Halo Mbak Yu. Piye Dik Darmo? Ini sudah beberapa kuburan yang aku gali Mbak Yu. Semoga ini yang terakhir Mbak Yu. Ya, mudah-mudahan itu kuburan Sukoco. Cepat ya Dik ya. Iya Mbak Yu. Saja Non Foni nggak hafal mantranya. Foni, aduh, Bon, lawan. Simbok khawatir, Non. Kalau saja Dik Darmo sudah menemukan kuburannya Sukoco, tali pocongnya boleh dilepas dulu. Simbok khawatir. Kalau dilepas, Marcel jadi ikut mati. Satu-satunya jalan, Marcel harus dilepaskan dari pengaruh pocong. Iya, iya.
Non! Non! Non Agnes! Mas! Ono apa toh? Mbak Yu. Kuburannya harus ketemu Mbak Yu. Tali pocongnya masih keikat Mbak Yu. Tunggu dulu. Loh, gak boleh dibuka Mbak Yu. Kalau mayatnya bangun gimana Mbak Yu? Ya nanti. Poni, Marcel udah berhenti cukup. Kalian gak boleh saya nyakitin. Kita ini sahabat, kita ini teman dekat. Ini semua gak boleh terjadi. Berhenti. Gue tahu kalian berdua itu saling sayang, jadi tolong berhenti. Kita mulai lembaran baru ya, Von. Perkenalkan, nama saya Von Klinger. Kalian Marcel Sukocho.